بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وولاه لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا ويا مولانا إنك أنت التواب الرحيم قال المؤلف هذا الكتاب رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلمه وكرمته وأمدنا بأسراره وأنواره wa'ad 'alaina bi barakatih fi amin bismillahirrahmanirrahim wal yaumussadis utawi dina kang kaping 6 al yaum dina aladzi fataha kang buka sapa allah gusti allah li nabihi marang ne Allah fihi eng dalam yaum buka al khaira kebagusan Taksih nerusakan bab keutamaanipun 10 hari bulan Dhul Hijjah atau bulan besar. Mokot yang barangkali perlu disepakati monggo ampun bosen-bosen sarang-sarang melajari fado ilul amal jadi fadilah fadilah amal niki monggo ditelatosi simawon senoso kulo yakin kita sering mireng tapi diterus nih kemawon dengan filosofi ngaten rohani kita ini perlu makan sebagaimana jasmani kita perlu makan Jasmani kita makan hari ini kenyang, tapi pasti besok akan lapar dan butuh makan lagi. Ini ku mungkin filosofi yang harus kita pegang: besok lusa, barangkali kemarin kenyang, besok atau besok kenyang, besok lusa kita lapar lagi. Jika kita berhenti memberi makanan kepada fisik, maka berakibat girang saya. Demikian pula ruhani kita sedaya Ruhani niki walaupun saben dinten kita paringi santapan rohani atau makanan rohani ia ya seyogyanya memang makanan rohani tiap hari di terus nih Mungkin saat ini ngaji onok bosan nih Kerana mulai su ngaji terus nah, Tapi yakin rohani kita benjang dibutuh butuh, dahar mali butuh santapan oleh karena itu saat kita membaca bab-bab keutamaan ibadah semacam ini monggo niki dianggap kebutuhan ampun ngantos di Bosni. nah, soalnya nafsu niki pinter kadang-kadang wis -kadang wingi wis mari ngaji saya ngaji mana <laughs> niki ngantar itu walik mawon wingi mangan saya kok mangan mana nah Bagaimana lanjutannya keterangan Hari ke 6 bulan besar Itu Allah membuka kebaikan bagi para nabinya Nah Laki pun dipun ngei -nge kalian Gusti Allah fadilah nih walaupun duduk Nabi. Wonten bundi wonten kalimat mensomahu sapani wong kang pasa sapa manhu ing Yau Musadis Kersasa tanggal enem bulan besar. Yen Duru moko mirsani sapa Allahu Allah Iaihi Marrangman birrahmati kelawan welas, Fala yu'adzabu muqoradin siksa sopa man ba'dahu ing dalem sakwisi yaumus sadis abadan sak lawasi Allah buatan kerso nyikso malih krono kita sampun dipandang rahmat kalian Allah subhanahu wa ta'ala Coba dicek malih jiwa ini kita dicek Jenengan nalikani maus keterangan bulan besar sing sik ado misane iki lak sik dereng recep sing diwaca bulan besar mboten usah dijawab pun dikrentek mawon nan ikane kula maca ngaten niki apa terbersih dalam batin kita sedaya niki terus rindu kepada bulan besar endelok aurane kaya orang ya Saat kita baca keterangan yang masih lama, apa kita rindu ya Allah kapan aku menangi bulan besar nopo ngaten. Nopo malah kewali durung wayai Nah, maka tanggapan yang beda-beda ini tergantung kualitas setrum kita sedaya dumateng ibadah. Mugi-mugi mawa wonten sing kangen, ya Allah. Muga-muga sik temenangi bulan besar awak tak nglakoni mulai tanggal 1. Mbok menapa? Ngeten nggih mboten saterbebani. Kadung ngaji ngeten mangke bulan besar tanggal 1 terus pangi kula, kula gak poso misalnya. Terus njaluk protes. Pak Imam, jari utama kok gak poso? Nah. Nih, nih mugi mugi mawon kalau poso. Misalnya gak poso, kalau jawab, anu emah kumat nih. <laughs> nih, karena mohon maaf antara keterangan dengan praktek nih kita sih hijab hijab singkat. Nih, monggo <laughs> kita ngen-ngen sing bening ya tadi. Nih <tih utuhizations> Niku hari ke enam, sekarang hari ke tujuh. Wal yau sabi'u tawi kang kaping pitu iku al yau mudino. Allah diyuglaku kang den tutup atau diinep fihi ing dalam yaum opo sing diinep abwa bu jahannam piro piro lawang ing neroko jahannam. Walatuf ora dibuka apa ya si Abu hatta tamdian sehingga liwat apa ayyamul asyri yaitu dino tanggal 10 bulan besar nah niki Tetapi wal yaumus tawi utawi dino kangkabing bitu wal yaumu dino alladhi laku ngatan nge say kang den tutup fihi ing dalem yosi yaum opo naibul ba'il itu laku jamak abwa abu jahannam biro biro lawange jahannam wala tuftahu hatta ayyamul asyar lan ora dibuka lawang jahannam sampai lewat hari ke sepuluh lah fasilitas kita man somahu sabani wong sing poso wong hu ing dino pitu Aghlaqo nutup Sopo Allahu Allah anhu Sangking yosiman Talathina baban minal usri Ditutup 30 pintu kesulitan Jadi kesulitan kita sebanyak 30 Ini kebakal dipun paringi Tutup kali Allah Atau diparingi kegampangan Diberi kemudahan Dari 30 kesulitan yang sudah menjadi uh, apa, uh, jalan yang harus kita lalui 30 kesulitan ditutup oleh Allah, jadi gampang sedaya barokai poso tanggal pitu terus bundi tanggal 6 mau turun kerentek, tanggal pitu ini tambah setrumi cilik, nanti tambah gedung Gitu ngomong mungkin-mungkin panjang umur Menangi bulan besar Dimanfaat nih pun monggo bareng-bareng Bismillah sak ngomong sakmambune, ngomong peluang peluang ngomong ngomong sing ngomong sing ngomong kita ngomong ngertos, barangkali ibadah-ibadah ringan ini yang ibadah oleh Allah Subhanahu Wa Taala ngapunten ibadah poso niku ringan nopo berat lho bakat e nggih lek sing seneng poso mireng poso niku seneng lek gak bakat diterang-notok, tok niku mai ku umat Diterang-notok diterangno tok nis lho iso gua punya analogi yang mudah saja nggih nanti kula matur tiang niku nah, traumatik itu ada alergi itu ada jadi kita tarik ke contoh-contoh luar tiang sing boten remen daging wedus diceritani tok niku munek munek padahal yorano daging wedusnya orang ini mek diceritani aku ndek di omahe dikirimi daging wedhus terus tak umbah blas tak campur dadi siji nek wajan lho niku sing gak doyan daging wedhus pun munek-munek nah, Jadi po dadi podo mamun wong lek gak senengi ibadah diterang terang no iso niku munek-munek dhisik <laughs> munek-munek dhisik wadana <laughs> njenengan nggih pokoke lek gak doyan niku diceritani tok monten wis Ya Allah. Beda wong lek seneng diceritani tok ni kok Hmm. Kok niki kan iso ditarik dateng jiwa kita. Karena awake dhewe munek-munek napa kok Lek Nek ningali hawane koyo kok melecer. Kemelecer, ibadah. ya Allah. Uang niku lek kadung seneng duren, diceritani dok niku, waduh, wes kau nah. Tapi uang lek wes gak seneng diceritani dok niku, munek munek. Niku ternyata berlaku umum nih. Awal edw, duwe gak seneng nang menungso, panjen wes muangkel nang uang niku, disebut jenengit tok nih kemauan wis waduh wis kan udah gak seneng kok disebut jenengit tok nih wis wis koyok munek munek hmm. tapi wong lek cinta disebut jenengit tok nih sampun dan ini lek ditarik garis lurus ngatain berlaku untuk jiwa. Lek awak panjen gak oleh hidayah pangeran itu diterang nih batas kaya Nih salah gak nggak tek nih ati nih kadang agak -kadang ngereken kadang-kadang maitu. itu nih gua gak seneng dia pak Nah awak edw sing seneng ngaji indikatornya hadir ke masjid ini Insyaallah Allah ini poso sunnah itu kemlecer setuh Lek delok kanuk sing muni amin kanuk sing mlecer. Masuk amin nek telat enggak berarti kamu lecer. Niku masyaallah, mugi-mugi mawon. Wa fatahalan bukalahu marang man sapa Allah. Salasina ing telung puluh apa baban lawange minal yusri sangking kegampangan jadi kemudahan dibuka 30, menutup 30 kesulitan barokai siam sunnah di hari ke tujuh. Ini sepuh-sepuh kita ini poso, like, posong ini mulai tanggal siji sampai tanggal songo. Wal <tere> yaumu thaminu tamidino kangkating wolu iku al yaumu dino alladzi summakang ten aran ni opo yaum diarani yaum tarwiyah di na diarane dina tarwiyah <coughs> man sapaning wong sapa kang basa sapa manhu ing yaumut tarwiyah u adiya mangkote paringi sapa minal ajri sangge ganjaran Ma ing barang layalahmu kang orang ngerti hu ing mah illa aning sapa Allahu Gusti Allah taala. Jadi wong lek gelem so tarwiyah niku ganjaranipun mboten wonten sing sumerep kajawi namung Gusti Allah sangking gedene. Dina tarwiyah. <tuh> Nah, menenjenan belajar Quran sampun maklum hari tarwiyah niku dino ngimpine Nabi Ibrahim alaihi Nah, ini aro ane adbahu taro tanggal wolu, tanggal wolu bulan besar melodiaran itu tarwiyah. <tuh> pun bon. lek niki sebaiknya ndak ditawar nge. tanggal wolu niku lek iso dijadikan adat tanggal siji sampai tanggal pitu niku klasifikasi keimanan kita umumit yang awam ora kiat monggo tapi yang delapan sembilan lek sakit niki tidak no budaya kita kunane kuno mbah-mbah kita gitu, ini tanggal wolu songo mesti poso mesti poso bun. dan ini monggo pun nawa itu saya walaupun yang di awal nggih nawa itu tapi khusus yang delapan ini lah iso poso poso nopo tarwiyah <coughs> tarwiyah pun Wal yaumu tasi'u utawi dino kang kaping songo iku al yaumu dino alladzi huwa kang utawi yaum iku yaumu arofata dino arofa Niku hari arofa dino arofa Menawi penjalanan kerso mau sejarah tarikh Niku wonten beda antara tanah arofa, padang Arafah dan hari Arafah. Kagem konco ingkang biasa di dunia ngaji, mohon maklum. Niki kalau cerita barangkali pendengar radio Betul Rahman sing jarang mireng keterangan mungkin penting. Lek kagem penjenengan ngiwis niki sego. Sego nopo? Sego jangan, sego jangan ditakoi beda nih hari arafah dengan padang arafah oh wisego jangan tapi mohon maklum kalau balen <tuh> kalau hari arafah itu adalah suatu hari yang penamanya arafah terkait dengan Nabiullah Ibrahim alaihi salam kalau tanah Arafah itu terkait dengan Musdalifah dan Mina, terkait kalian sejarah Nabi Allah Adam alaihi salam. lak sego jangan tenan Pak kok Pak Nah, singkat atur kalau hari Arafah kaitannya dengan tarwiyah. Tanggal wolu Nabi Ibrahim niku taksih ngimpi tur ragu bolak balik bolak balik nyun petunjuk wakinya yakin bahwa peristiwa penyembelihan perintah Allah itu diyakini tanggal 9 melodi ada nitino Tapi menawi padang Arafah, tanah Arafah niku terkait dengan ngerti ne arafani ngerti ngerti ne, nabi adam pilih sing ketinggal niku bojone ibu hawa ne maos maus manasik haji neng bab sejarai nah wukuf di arafani wu. Niki salah satu riwayat pilih Nabiullah Adam alaihi salam Niki madosi ibu Hawa itu bertahun-tahun Lengkapi atur Nabi Adam niki mudun ke dunia ini Wafi riwayatin di tiga negara Di perbatasan tiga negara Sri Lanka, India, Pakistan wonen ngriku. Nah. Terus ingkang Ibu Hawa niki wonten ing Saudi ing Mekah tepatipun teng Jeddah. Mila diarani Jeddah niku maknane Mbah Wedok. Jeddah niku Mbah Wedok. Nenten. Sinten Mbah Wedok niku nggih Ibu Hawa. Wa riwayatin, Iblis niki cebleke eh. niki wonten ing Palestina, wonten ing Palestina. Piriwati tentang kira Allah alam. Tapi yang jelas Nabi Adam niku wonten ing ngriku. Lah niki, Nabi Adam niki madosi Ibu Hawa niku panjeneng sangka swarga niku sempat kagungan putra kalih Qabil kalian Ilima. Iki kelahiran surga. Nah. lamoro dihukum kali pangeran dipisah no lapri pun bingunge wakri matosi songko India lek gole ini, ini ku ngaten ya alhamdulillah pangeran niku sesuai zaman nyipta nih makhluk karena belum ada kendaraan dari India ke Mekkah, jalan kaki nah turun cepet karena Nabi Adam niku dicipta Allah duwure niki switak zirok, switak zirok ini kirang langkung di telung puluh meter, jadi hmm, duwure ini ku telung puluh meter. Tidak usah dibayangkan, no, siki, lezak, biru, rauh, usah. Hmm. Ini soal duwure. <coughs> jalan. jalan sampai Mekah niku nggih mubeng-mubeng nganten niku madosi malih dadi syariat tawaf. <coughs> nah, simbol tobat nyuwun pangapura nang Allah tiru-tiru ibadah malaikat digoleki sampai 200 tahun. 200 tahun. <coughs> nah, ibu awak nggih kata ugi madosi nggih ketemu-ketemu. Nah, sehingga krono sing wedok golek sing lanang golek malaikat di syariat kalian Allah suruh ngiling nih ibu Hawa. <coughs> ibu Hawa dari malaikat jenengan lek like pingin panggih Pak Adam pun golek golek angkat jenengan meneng mawon ngiriki. Nah, akhirnya meneng ibu Hawa ning Jabal Rohmat. Bila sampai saat ini, orang-orang yang mau haji ini sampai hilang, yang tidak boleh, yang tambah suwe ketemu ini, <laughs> tambah suai. <suwe>. Akhirnya memang pun mengerikau, Dungu Ibu Hawa ini, Jabal Rahman, Nabi Adam Madus. Suatu saat sudah sampai saatnya, saatnya keterima, Toba T. Pangeran, lajeng Nabi Allah Adam niki mambu, mambu keringete ibu hawa, mambu keringet. Melo nah, ya biasa dek panjenek lek like kangen niku bapak etinda, niku ke nol kelambi sih nggak diumbah kayak ambungan-ambungan. Nih kangen keringet. nih lah saat mambu keringet niki maka jalanlah Nabi Adam dengan punya harapan. <coughs> Wah ini ketemu Insya Allah ketemu aku is mambu iki keringete ibu Hawa. Nah harapan niku niku terus diistilah nih Waktu dia berjalan ada harapan tanah yang ada di Nabi Adam saat punya harapan itu disebut tanah harapan bahasa Arab Muna Muna niku Arab Arab maka di sana disebut Muna dituliskan tulisan kan Muna orang Indonesia ngarani Mina <tuh> Mina niku Muna terus jalan ngaten ngikuti arah bau ngikuti arah bau dangu-dangu kok tambah mambet niku kok tambah tambah tajem ambu ini kok tambah tajem maka yakin dia wah iki mesti cedek iki bojoku mesti cedek nah, keyakinan dekat niku lah akhirnya tanahnya itu disebut tanah yang sudah dekat nah tanah yang sudah dekat itulah yang disebut dengan zulfa zulfa mustalifa Musdalifah ini akhirnya sudah dekat tenang. Nah. Wah, akhirnya diturut ambune keringet niku, mantun ngaten ketinggal. Kono oba, oba menungso siapa lagi manusia kalau waktu itu wah iki mesti bojoku yakin lek niki bojone maka tanah yakinnya Nabi Adam disebut tanah Arafah. Wah ditepene nang gunung ketemu di sana gunung untuk mengadu kasih kangen kanan rahmati ya Allah disebut gunung rahmat yaitu Jabal Rahmat monggo diceritakan anak putu ini saya nah ini ingatkan Zulfa niki ini, ini amilah menawi ziarah apa pada saat ngelakoni mana sih gaji niki mesti penjenengan wonten ngriko akan diwali <coughs> dari Mekah itu penjenengan pun Nabi Adam Mekah Mina Musdalifah Arafah Wong Haji diwali Toko Arafah dulu Musdalifah Mina Mekah Makanya dalam teori manasik batas tanah haram itu di mana? Maka tanah sebelah haram niku sampun wonten wonten ngriko. Arafah itu berarti tanah halal. Di Masjid Namiro sing wonten lampu hijau niku jelek imaman niku batas si tanah haram. Mulai lampu hijau ke imaman sampai ke Mekah tanah haram, enggeni kita wukuf niku tanah halal. <tuh> Makanya

Eh uh, won niku sing penting harus tahu bahwa Hari Arafah lan tanah Arafah niku mboten sami. Niku mboten sami. Nah. Nah, salajeng balik dhateng bab Mansa mahu sinten ingkang kersa posa dina. Sanga dina Arafah. Kana mengko ana apa saum ono iku kafaratun dadi nopo dadi pelebur lisanatin marang dosa setaun madhiatin kang WISLIWAT WASANATIN wa sanatin mustaqbalatin lan taun kang badhe dateng iki sering disoal mbiyara-are iki <tuh>, ngoten lek noal ni Orang puasa Arafah dosanya dua tahun diampuni Allah setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya yang disoal begini kalau dihapus dosa sebelumnya itu paham berarti dosa sing setahun winginane sampai saat ini di sepuro terus dosa sing badai datang setahun kok bisa di sepura, wong dosa durung dilakoni yuk apa nah kalau <tuh> ngapus dosa rong tahun setahun sak durunge poso dan setahun setelah dia puasa lek sak jelas dosa sing wis dilakoni diampuni oleh Allah dosa sing durung niku apa nih sing di sepuro maka penjelasan pun poro ilmuwan kalau Allah mengampuni dosa yang akan datang setahun padahal itu belum dilaksanakan maka praktek syariatnya leono uang di sepuro dosa nih setahun sing badai dateng niki mesti nih ono catatan takdir dosa kali Allah digawe gak sido ngelakoni dosa nah, kalau balik nih misalnya apa saat niki dosa sing badai dateng setahun wis di sepuro kali Allah dong dorong dilakoni kok di sepura? niku diterang nih awak edw ini mesti onok takdir ngelakoni Duson sampai setahun ke depan karena baru kayak bos sama lega situ ngelakoni duso. niku jenengi di sepuro duso yang akan datang nah, kalau kita lek tanggal songo niku wis gak pantas belas lek awak niki sehat gak poso niku gak pantas belas dan walaupun niku poso sunah Melo kulo aja-aja, nah, tanggal 8 dan 9 jadikan adat adat katiriyoyo ini mesti ya poso dise gak tau poso meroriyoyo ini kaya kaya gak pati pantas gak poso belas meroriyoyo hmm, kalau eling datang dawe kiai sepuh ulama alim dari pasuruan tapi bahasanya buatan pati etis tapi niki kalau di rumah won rumin sering tengah panjen kalau si awal awal buatan panjen ngaten le ono uong gak poso blas tarvia gak poso ne arova gak poso mororioyo kelambini anyar kuplu e anyar kalungan sejadah podo kali wong gak tau poso Ramadan moro Idul Fitri adus kramas berangkat sholat riyoyo Kiai sepuh niki mau pas berangkat teng masjid niku niku mesti kata beliau nirok nih mesti dia itu memaki-maki dirinya sendiri saat mereng takbir dengan komandang yang bagus Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar Berangkat salungan sejadah, anyar. tapi ngak, ni gak poso blas. ngak, 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 persis ngak, 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 mesti awai dipisui. Gitu. Titi, tini maknanya hati, titi, dobel konti. Wih ini orang poso, saya ini bodal melok rioyo, dobel konti. Kalau sebut mawon jangan, jangan gak penasaran. Almarhum Ustad Yasin Hasan Masuruan ini, kurum ini dawe ngata. Kalau cek weling. <laughs> oh enggak poso meror rioyo ini, ambil melaku niku misui awa edewi jenengan sing terus no kalau sing ngawali titi nopo terus ya <laughs> cek gak kulodok sing muni ngerti ah. lho nge ngomong <laughs> kalau jalan terus titi no <laughs> dari si bu mam, muru ika kena sampean lho <laughs> niki niki mesti mai dua wae ora poso blas kok iso ya lah mumpung durung maido apa itu, ini monggo ben mari nabo ben saat bade riatin monggo kita sudah ini poso jadi kan adat lah tarwiyah dan arafah di kepanjen jadi di pasar pasar kalau tarwiyah arafah suasana suasana puasa kimi manfaat ada wa huwa utawi dina arafah iku al yaumud dina alladzi unzila kang diturunaken fihi ing dalem yaum apa dawai Allah niki terkenal di pelajaran madrasah diniah ayat terakhir yang diturunkan Allah di Al-Qur'an itu adalah di hari Arofah. ayatnya ayat yang mana lah niki bismillahirrahmanirrahim <tell> Al-Yum aku melatukum dina kum, wa atmamtu alai kum niamatii, wa ridti din. mul Islamadina. Nengar ofaniku kan jenabih haji, ngabuden kan jenabih haji penguin biden dah, karena mau tunggal, <tell> ngabuden ngabuden niki malih leng malih lah, leng hajian. Lah Rasulullah haji sepih san kok yai bolak balik? lungo haji, Iku ya apa Jenengan harus paham. Rasulullah haji sepisan itu memang Kanjeng Nabi pikantuk perintah haji niki umure Rasul pun kurang setahun. Nah, Jadi haji wadak niku nggih pancen niku, haji pamitan pisan. Nah, niku. Nah, Jadi pun pun ngantos salah paham. Jadi memang Rasulullah menerima perintah haji itu sudah Islam sudah sempurna menyempurnakan. Jadi namun menangi haji akhir. Lah ayat niki sampun ayat tumurun sempurnane agama. Melo sahabat wekdal wonten Arafah ada ayat ini turun disampaikan Rasul mular sedaya sahabat sing cerdas-cerdas. Karena ayatnya begini. Al yauma akmaltu Al yauma ing dalem dinane akmal tu nyempurnakno ingsun Allah lakum marang sira dinakum ing agama nira. Dadi nek arofah niku sudah turun ayat agamamu sekarang sempurna. Lah nek agama sempurna niki berarti risalah rasul pun mari, berarti kanjinya bi wafat. Mbek titik nggih, ngoten. Wa azmamtu lan nyempurnakaken ingsun alaikum ing ate nikmati ing nikmat ingsun. Nikmat kuwe sampurna, agamu sampurna, sobat sing cerdas langsung noangis. Sing gak cerdas ngguyu. Alhamdulillah, sampurna, sampurna. Sing cerdas ditinggal tenan kan Rasulullah <laughs> Nah, niki. Nah, niki para rawu hari ke-9, kemudian hari ke-10 Yaumul Adha, sinten sing korban ing dalem uh, Idul Adha Fabi awwali kutratin kotirat min damihi Getih sing disembelih sangka korban Tetesan awalnya itu Menjadi ampunan dosa Dan dosa keluarganya Ghafarullahu lahu dunubahu Wa <tutra> dunubah iyalihi Niki pokok monggo mangke lek gak ada <tutra> artong ke korban, kan duit duit ya utang, ini apa? urunan. <tuk> bapak atau nama fi mukminan atau sadaqah sadaqatin, bapak atau Allah yang maha aminan terus. Barang siapa bersedekah di hari raya kurban itu besok hari kiamat aman. Nah, besok di hari kiamat aman dan sodakohnya lebih berat dari Jabal Uhud yang diterangkan di sini. Kimuki dari ilmu sing manfaat sakit dilampai diterima dengan seneng kalian manah ilmu-ilmu titik-titik puniko amin ya rabbal alamin Allah mafa'ni wa tana wa'alimna fauna warzukna ilman yanfa'una Rabbana atina fi dunya hasanah fil akhara sewakil adha benar walhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh